Pemkot Bandung telah mengesahkan Perda Pemakaman terbaru pada 30 Maret 2023. Perda itu disahkan Pemkot Bandung bersama DPRD Kota Bandung dengan didasari fakta terkait pertumbuhan penduduk, pemukiman, dan keterbatasan lahan. Salah satu aturan yang dibahas di perda tersebut, yakni, satu liang lahat bisa diisi oleh lebih dua jenazah. Kondisi itu tidak lepas dari keterbatasan lahan pemakaman umum di Kota Bandung. Makam tumpang adalah makam yang tidak aktif dan makam lain yang area dan lahannya terbatas, terutama TPU yang berada di tengah kota. Di perda terbaru, makam tumpang itu boleh tidak izin dulu ke ahli waris. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Maret, alhamdulillah Dewan Perwakilan dan rakyat daerah Kota Bandung telah menyetujui bersama Pak Wali Kota Bandung Raperda tentang pelayanan pemakaman umum yang substansinya antara lain mengatur mengenai makam tumpang. Karena lahan terbatas di Kota Bandung, maka makam tumpang yang semula sesuai dengan perda lama hanya untuk dua jenazah, maka dengan lahir perda baru makam tumpang dapat dilakukan untuk lebih dari dua jenazah. Makam yang ditumpang itu apa aja sih? Ya. Makam yang ditumpang itu adalah makam yang tidak aktif. Makam yang diutamakan oleh kita adalah makam yang tidak aktif. Yang sudah tidak aktif. Yang sudah tidak aktif. Kemudian dan makam-makam lainnya yang memang area dan lahannya terbatas. Terutama TPU-TPU yang berada di tengah kota, Astana Anyar, Sinaraga, Cibarunai, Maleer, Gumuruh, kan gitu. Terus yang tumpang itu tanpa harus izin keluarga ditumpang atau bagaimana Pak Ines persyaratannya? Perda lama mengatur bahwa makam tumpang itu harus terlebih dulu mendapat persetujuan, dan perda yang baru sekarang yang telah mendapat persetujuan dari DPRD itu tidak usah mendapat persetujuan dari ahli waris, tapi kita hanya melakukan pemberitahuan kepada ahli waris. Oke, udah berapa persen yang sekarang yang udah tumpang 2? Kalau tumpang 3 baru diberlakukan kan? Yang tumpang 2 rata-rata sudah 30% lah di setiap TPU. Setiap TPU, oke. Okay. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.